bakalan habisin mereka. Kalian semua payah. Kalau lawan tim lain, gak apa-apa kalau kalah. Tapi masa lawan tim ecek-ecek, seperti Garuda Mas, bisa kalah. Malu-maluin aja. Dan lo, Martin, babe kecewa sama lo. Dan lo, Mourinho. Berarti, gue sendiri dong. Jadi asisten. Sebagai kantinia, gue datengin pelati dari Nigeria. Be, ayo gak setuju kalau dia jadi pelatih kita. Alasan lo? Apa, Tim? Alasannya, dia belum tentu bisa menang lawan Martin, Be. Buktiin, Tim. Oke, ayo buktiin. Kalau lo mau jadi pelatih tim Alindo FC, lo rebut bola dari gua. Ayo! Ayo, bos! Semangat, bos! Ayo, bos! Bos, ayo! Ayo, bos! Hey. Udah ayah kira kan, si Kolo ini lebih cupu dari ayah. Kalau usul ayah, gimana kalau kita ngerekut Pak Rahmat, mantan pelatih Garuda Emas? Si Bruce Lee emang gak hebat dah ya. Dada tandingnya, sumpah. Tur, Jo, udah saatnya kalian berdua masuk lagi di tim Garuda Emas. Gimana? Maaf, Lee. Aku masih pikir-pikir dulu. Iya. Ya, saya juga harus pikir-pikir dulu, Tayi. Ya udah deh. Gua gak bisa maksa terus lu berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. We'll be right back.
kemari untuk memberitahukan sebuah pengumuman penting. Cukup menggembirakan berita ini, yaitu bulan depan Timnas Junior akan melakukan lawatan pertandingan ke negara Hong Kong. Hong Kong. Tulang, yang benar lah. Saya kasih tahu syarat-syaratnya. Kalian bisa berangkat bertanding dengan Hong Kong kalau kalian berhasil dalam sebuah pertandingan uji coba melawan tim Papua. Permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bule, Pok, ini ada uang sekedarnya dari potongan anak-anak. Termasuk si Madun, Pok, yang habis ngamen juggling ya. Iya. Semoga bermanfaat ya, Pok. Maaf ya, Pok. Mungkin sumbangannya kagak seberapa ya, tapi mudah-mudahan bisa sedikit ngebantu. Terima kasih, Cang Ali, Dona, Anissa. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin, ya Allah, Pok. Yaudah deh, Pok. Kalau gitu, ayo pamit dulu ya. Soalnya ada kerjaan. Dona, Nise, Cang pamit dulu ya. Iya, Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hati-hati, Cang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Zainab. Zainab, tadi gue sempat ke rumah sakit. Tapi kata dokternya adik lo udah dibawa ke rumah. Jadi gue langsung ke sini deh. Makasih, Nak. Udah, jangan repot-repot, Nak. Oh, lu, Tin. Eh, Dun. Untung lu ada si Kutu. Kalau enggak, lu udah abis. Tin, lu kenapa nyerang gua? Diam lu. Lu mau tahu tim Alindo FC kalah karena apa? Karena gua enggak turun. Lu lihat nanti kalau gua turun. Apa susahnya sih lawan pemain bekel kayak lu semua? That's right. Siapa suruh lu enggak main? Diam lu. Lu lihat nanti di leg kedua. Gua akan main full time. Dan gua abisin tim Garuda Mas. Cemen. Ingat itu ya. Cabut. Makasih, Cli. Sama-sama, Dun. Itulah gunanya bersahabat. Kita jadi saling tolong-menolong. Ya, Cli. Sahabat yang baik adalah sahabat yang ada dalam duka maupun suka. Iya, Dun. Dun, ngomong-ngomong, si Patur sama si Injo belum bisa gabung sama tim Garuda Emas. Ya mudah-mudahan aja mereka mau balik ke tim Garuda Emas. Yaudah ya, kita ke musala. Dok, gimana keadaan Babi Aye? Udah bisa ngomong? Ya udah, lihat saja nanti ya. Tes. Cek. Tes. Halo. Percobaan. Cek. Babe lu udah bisa ngomong. Hei, kenapa lu pada cengar-cengir? Mustinya lu semua mikir-mikir. Kenapa tim Malindo kalah sama tim Garuda Emas? Gua kan malu, malu. Kalau sama tim yang lain sih gak jadi masalah. Hah? Lu tahu, dia tuh tim musuh buyutan kita. Dok, kok kagak bisa ngomong lagi ya? Ya, gue kagak tahu. Mungkin Pak Udin suruh berhenti bicara alias puasa. Makanya, bang diem aja. Ganggu lagi kan, bebek. We'll be right back.
Hebat, hebat, hebat kalian berdua. Baik, baik, baik. Sangat baik, luar biasa latihan hari ini. Dan saya pikir untuk latihan cukup sampai di sini. Dan harus kamu ingat bahwa pesanan Pak Bonsai bahwa kita akan dihadapkan dengan timnas. Hah? Kenapa? Kamu takut? Jangankan timnas, tim Eropa sekalipun sikat. Jangan ada yang takut, saya tidak mau kamu cengeng. Baik, saya pikir sampai sini. Sampai jumpa dengan timnas. Kau cu, ada si Mantun. Cu, buka kutung cepat. Cepat, ayo. Tor, cu, kalian lagi pada latihan. Kok nggak pada pakai kostum sih? Lagi sauna kali, Dun. Ngitemin badan supaya item lagi. Benar, Daya. Kita lagi ngitemin badan, Daya. Supaya lebih seksi, Daya. Yaudah, kalau gitu kita tinggal dulu ya. Ingat, Tor. Kita semua masih nunggu lu berdua supaya bisa masuk tim Gordo Mas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cu, aku benar-benar gak enak. Bohongin si Mangadun, Cu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Udin udah baikan, Bang? Alhamdulillah. Karina. Alhamdulillah. Aduh, tadi waktu sama Karina bisa ngomong. Kenapa pas Rahmat datang nggak bisa ngomong sama sekali, Tuan? Pak Rahmat, kata Tuan Bave, gimana kalau Pak Rahmat jadi pelatih Malindo FC. Kontrak bertahun-tahun 1 miliar. Beneran jumlahnya 1 miliar, Bang? Serius, Non Karina? Saya kok nggak percaya ya. Serius? 1 miliar? Iya, Pak. 1 miliar, 1 miliar. Saya pikir-pikir dulu deh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baiklah, saudara-saudara sekalian. Yang akan kita saksikan ini adalah pertandingan uji coba antara timnas junior kebanggaan kita semua melawan tim Papua Junior. Iya, Papua Junior hati-hati saja. Nanti kalah pun tak apa-apa. Kan namanya juga melawan timnas junior. Ya. Keyakinan sejak mengambil dua pemain ini, saya yakin bahwa kami akan di atas urutan atas. Jangan mimpi, jangan mimpi. Kita lihat aja, kita lihat aja. Ayo! Orang yang pakai topeng itu, perasaan gua kenal. Iya. Makasih, Ale. Lo emang sahabat sejati gue. Perhatian banget lo sama gue. Santai, Nahap. Camer. Abe, tambah keren aja kayak Spiderman. Yaudah, kalau gitu calon mantu. Ayo cabut dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
kau ini, Markus. Baru kesenggol dikit saja kau sudah jatuh. Ini waktu masih panjang. Gue penasaran sama orang yang pakai topeng. Nanti deh kita selidikin aja. Babak pertama selesai dan Papua punya yakin babak kedua kita menang. Rat-sat! Ada apa ini? Maaf. Bapak, ini babak kedua dimulai. Kau perhatikan ya. Babak kedua, babak belur nanti tim Papua dibuatnya oleh timnas junior. Topeng itu kayak Anju ya? Iya, mirip deh. Indonesia.
Waalaikumsalam. Eh, Din. Kau kenapa nggak jawab salam? Hah? Maaf, Bang Pei. Tuan Babe belum bisa bicara kecuali sama perempuan. Ya udah, Bang Udin. Mudah-mudahan cepat sembuh ya. Terima kasih atas doanya, Kirana. Nah, itu bisa kau ngomong. Ah, kau ini belaga aja. Kirana, ayo jalan kita. Jangan kita dekati kucing karangan. Waalaikumsalam. Aneh penyakit Tuan Babe nih. Sama perempuan bisa bicara, sama laki-laki nggak bisa. Aduh. Mereka nggak ada pelatihnya, Bang. Iya sih. Tapi Abang masih kepikiran duit 1 miliar yang bakal dikasih sama Bang Udin. Oh, jadi Abang lebih milih jadi pelatih tim Malindo FC? Ya nggak tahu juga. Berarti Abang lebih butuh materi daripada anak-anak Garuda Emas itu, iya kan? Ya terserah Abang aja sih. Tapi kalau Karina, lebih milih anak-anak Garuda Emas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maafin Bapak anak-anak. Ini semua untuk profesionalitas saya. Bagus. Tim Malindo FC akan cari satu pemain lagi. Ya. Let's go. Meskipun lo kalah di lomba juggling, gue mau ngerekrut lo untuk masuk tim Malindo FC. Sorry, Tin. Gue masih ada kontrak sama tim Garuda Sakti. Kontrak itu bisa lo buang. Dan gue akan gaji lo 10 kali lipat dari gaji lo di Garuda Sakti. Maaf, Tin. Gue bukan cuma butuh uang. Tapi gue mengedepankan tanggung jawab sama tim Garuda Sakti. Songong nih orang. Serang, Will! Sama-sama, Lung. Wah, tanding Liga Champions selanjutnya tim Papua lawan tim Garuda Emas. Piye toh?
Saya juga bingung, Tur. Yuk, yuk, Patur! Yuk, Tur, ingat ya. Besok tim Garuda Emas mau tanding. Bantu ya. Janju, Tur, bantuin ya. Please, kalian mau ya? Kita kan pada senang kalau kalian pada kompak. Setuju. Janju, please. Ya wes, gimana nanti saja. Yaudah, Ju, kita pulang. Iya. Mali, coba, yuk. Gue jadi gak bisa main lagi sama mereka. Mana Enjo dan Fatur? Mana? Kalau Pak Rahmat jadi pelatih Malintu FC, kontrak bertahun-tahun 1 miliar. Pak Rahmat, ngapain tuh di rumah Jenap? Masa iya dia ngapelin si Jenap? Duh. Pak Rahmat, silakan tangan-tangan kontrak sebagai pelatih tim Malintu FC. Kontraknya lumayan besar. Pak Rahmat, kapan lagi ada tim yang mau bayar mahal? Ini kesempatan besar buat Pak Rahmat. Bisa beli mobil, bisa beli rumah, bisa jadi modal buat menikah. Kan Pak Rahmat belum menikah, kan? Astagfirullah, Pak Rahmat tanda tanganin surat kontrak jadi pelatih. Gawat, gua harus kasih tahu si Madun. Gue mau lewat. Kalau lu mau lewat, ya lu lewat aja. Tapi ada satu hal. Apa? Sekarang Pak Rahmat sudah resmi jadi pelatih Malindo. Jadi lu nggak bisa macam-macam. Gua akan protes. Ya Allah, ada pesawat UFO. Itu tuh. Itu tuh. Keren. Mana? Ngapain kalian berdua? Sudah tidak latihan, tidak punya persiapan untuk pertandingan. Waktu sangat mepet. Apa? Perut saya sakit perut. Iya, saya juga sakit perut. Perut kalian berdua yang sakit. Sakit perut itu di perut, bukan di kepala. Hofer, teman. Lihat! Jangan pernah memaksakan kehendak, karena apapun yang dilakukan dengan terpaksa, hasilnya tidak akan baik. Makasih ya, Bang Beta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Taruh di mana mata kau itu? Mata ditaruh di sini, jangan di sini. Abangku, lagi pusing ini bang, lagi pusing, lagi mumet bang. Indonesia itu negaraku. Indonesia.
udah selesai renovasi rumahnya. Ya, besok aja lah Bang lanjutkan. Biar Abang istirahat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Karina, ada apa rupanya? Gini Bang, saya datang ke sini mau cari Madun. Madunnya ada. Si Madunnya baru aja berangkat. Pertandingan bolanya jadi nanti sore. Kalau begitu ya sekalianlah Abang mau nonton juga ini. Tadi bilangnya mau istirahat. Enggak, nonton bola itu kan bisa dibilang istirahat dan memanjakan diri. Ya udah kalau gitu langsung ke lapangan aja yuk Bang. Oh iya, boleh. Ya udah kalau gitu ayo ikut ya. Ayo juga mau memanjakan diri. Oh iya, ayo itu lagi. Abang, kok ayo ditinggal? Iya, ayolah Karina. Kirana. Iya Kirana. Tutup pintu. Aneh, anak-anak bertopeng kok kagak main? Iya Cli, ya mudah-mudahan aja tim mereka jadi lemah. Alamak, Bapak, taruh di mana mata kau itu? Mata ditaruh di sini, jangan di sini. Abangku, lagi pusing ini Bang, lagi mumet Bang. Alamak, hebat kali kawan kita ini. Datang-datang bawa dua perempuan sekaligus. Bonsai, diam kau. Jangan cari gara-gara aja kau. Aku diam. Sekali lagi. Bikin lagi. Ayo Dun, semangat. Tahan Dun. Soal Pak Rahmat. Pak Rahmat ya? Lo dia, kayaknya Pak Rahmat juga nonton deh. Iya tuh Pak Rahmat. Nggak jadi deh, ntar yang ngomongin salah lagi. Dun, Le, jangan ngerumpi terus dong, bantu serangan. Beginilah Bapak, kalau kita menonton sama perempuan di sebelah kita, berisik, tidak tenang kita menonton, berisik. Pok Sai, memangnya nggak boleh aku nonton sama istri-istriku, ha? Alamak, aku tak salah dengar, barusan kau bilang istri-istriku. Hah? Bu Karina kau bilang istri kau juga. Bapak kalau ngomong, Bang. Ya maksud aku istri aku dan teman istriku. Kau ini sehuzon aja. Jo, seharusnya kita jangan tanda tangan nih surat kontrak itu toh. Jadi sampai nyalin saya ada ya? Jo, aku nggak menyalahkan siapa-siapa toh. Allah, ngaku saja ada ya. Sampai itu nyindir saya kan? Makanya kalau mau ngambil keputusan itu mestinya dipikir dulu karena nyesel itu datangnya belakangan, ya. Yeah.
bonsai. Anakku itu, anakku. Anak kita. Iya, iya, anak kita juga ya, Bu. Enggak maksud Mama, enggak. Gimana, ayo, Don, semangat, Don. Bonsai. Ingat. Dulu kau mau rebut kekasihku. Sekarang mau kau rebut juga istriku. Amit amit ZPI. Jaga cakap kau itu. Asal kau tahu saja ya, cintaku yang tulus dan murni ini nantinya aku berikan hanya untuk Dek Karina. Ngaca kau, wey. Ngaca. Mana lah mungkin Bu Karina suka sama kau. Kau aja yang kegeran tuh. Ya deh ya? Enggak juga, biasa aja. Enggak. Yaudah ya, pulang duluan deh Bang ya. Abis Abang ribut mulu sih. Ini gara-gara si... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah. Oke, Martin. Willy, Willy. Kalau lari kakinya diangkat, jangan diseret. Diangkat. Indonesia. Malindo, Malindo, berlatih yang keras, ayo! Oke, Martin. Willy, Willy. Kalau lari kakinya diangkat, jangan diseret. Diangkat. Don, tadi waktu di lapangan, sebenarnya gue mau ngomong kalau Pak Rahmat udah jadi pelatih tim Malindo. Iya, Le. Astagfirullahaladzim. Ayo, jangan pada bercanda. Ayo, latihan yang tekun. Karena dia, apaan? Persipura itu gampang kali tulang. Sorry ulang bang. Awan. Sama perempuan, giliran. Coba-coba aja. Si Bruce emang nggak. Kita salah langkah toh. Seharusnya kita tak tanda-tandangi so. Allah.